Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai toa masjid, di mana dalam edaran Menteri Agama itu diatur mengenai kerasnya suara toa di masjid. Itu maksimal 100 desibel. Itu menurut edaran dari Menteri Agama. Dan itu sifatnya saya pikir hanya himbauan dari Menteri Agama. Nah, karena itu teman-teman, terkait aturan yang dibuat oleh Menteri Agama ini mendapatkan respon dari berbagai pihak. Katanya, siapa yang terganggu dengan suara adzan? Dan adzan itu memang harus disuarakan dengan keras. Mana ada adzan tidak disuarakan dengan keras. Jadi itu disampaikan dengan suara keras, pertanda bahwa akan dimulainya sholat berjamaah di masjid atau di musola. Nah, kali ini teman-teman ada tanggapan dari seorang lawyer yang akan melakukan gugatan hukum terkait toa masjid ini. Kita akan baca berita teman-teman dari Detik News. Menak Yakut Kolil digugat ke PN Jakarta Pusat soal toa masjid. Praktisi hukum Alamsah Hanarfiah menggugat Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kumas ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Dia meminta PN Jakpus menyatakan Yakut melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pengertian tentang pernyataan Menak yang menyamakan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Kedua, gugatan kita terkait Menak menyatakan Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU. Dua materi inilah yang kita ajukan gugatan. Ujar Alamsah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kemayoran Jakarta Pusat Rabu 2 Maret 2022. Wah, ini pernyataan pejabat publik yang sangat kotor di dunia. Itu pernyataan sangat kotor, menyamakan antara suara anjing menggonggong di suatu komplek dengan suara azan di masjid, imbuhnya. Dalam pendaftaran gugatan, Alamsah turut menyertakan bukti ceramah dari para ulama dan turut menyertakan surat Al-Maidah ayat 56-60. Dasar hukum yang digunakan dalam gugatannya kali ini adalah jurisprudensi Mahkamah Agung. Ya, harapan kita begini, harapan kita agar ini menjadi jurisprudensi putusan pengadilan, sehingga untuk abad berikutnya, tahun-tahun ke depan, tidak akan terjadi lagi peristiwa seperti ini, katanya. Alamsah juga mengaku optimis laporannya akan diterima pengadilan, sebab jika tiap masyarakat yang mengajukan gugatan peradilan, pengadilan tidak bisa menolak perkara. Kalau gugatan ya, pengadilan nggak bisa nolak perkara ya, jadi ada asas peradilan. Peradilan tidak boleh menolak orang mendaftarkan perkara. Beda dengan kalau lapor polisi, makanya langsung gugat ke pengadilan. Mendaftarkan gugatan melawan hukum ke pengadilan, jelasnya. Alamsah menuntut agar Yakut memberikan makanan kepada 1.000 anak yatim. Dia juga meminta PN Jakpus menyatakan pernyataan Yakut adalah perbuatan melawan hukum. Dia diwajibkan untuk memberikan makanan anak yatim sebanyak 1.000 orang dengan satu orang 100.000. Cuma itu aja. Itulah permohonan kita ke pengadilan, di samping meminta bahwa pernyataan itu adalah perbuatan melawan hukum, kata Alamsah. Itu teman-teman gugatan yang akan disampaikan oleh seorang pengacara Alamsah terkait apa yang disampaikan Yakut Kolil Kumas, di mana dalam pernyataannya itu Yakut Kolil ini memberikan analogi suara toa di masjid dengan gonggongan anjing. Ini yang dipersoalkan oleh Alamsah. Yang kedua, terkait Menteri Agama hadiah untuk NU. Jadi negara menghadiahi Menteri Agama untuk NU. Itu yang akan digugat ke pengadilan oleh Alamsah. Nah, tuntutannya dari Alamsah ini sebenarnya juga tidak terlalu berat, supaya memberikan makan kepada 1.000 anak yatim. Nah, per A itu Rp100.000. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, esensi yang saya lihat dari gugatan Alamsah ini,
agar tidak terjadi di kemudian hari hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Yakut Kohil Kumas. Jadi membuat rasa jera Menteri Agama Yakut Kohil Kumas sehingga ketika menyampaikan ke publik ini harus dipikir dulu. Jangan ngomong dulu baru dipikir, tapi pikir dulu sebelum ngomong sehingga tidak menimbulkan kegaduhan seperti ini. Jadi ini adalah satu sikap dari warga negara seperti Alamsyah yang melakukan gugatan ke pengadilan. Dan harusnya menurut Alamsyah gugatan itu diterima karena gugatan yang disampaikan ini sudah pada ranah proses ke pengadilan. Jadi tidak melalui pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian nanti dibuatkan penyelidikan di BAP, kemudian diberikan status, nah ini kan tidak, langsung di pengadilan. Jadi ini memangkas proses hukum yang seharusnya lewat kepolisian, tetapi ini lewat langsung pengadilan. Dan kita akan tinggal tunggu saja teman-teman, apakah proses ini bisa berjalan sesuai dengan rencana atau seperti apa. Karena di luar sana sudah banyak orang yang melakukan laporan ke polisi. Bahkan kemarin ada yang melaporkan ke Riau, ada yang melaporkan ke Polda Metro Jaya, walaupun ditolak. Ada yang melakukan laporan ke Bareskrim, walaupun ditolak. Tetapi ada aksi demo yang akan dilakukan oleh masyarakat terkait apa yang dilakukan oleh Yakut Kohil Kumas. Artinya disinilah menimbulkan kegaduhan publik mengenai apa yang disampaikan oleh Yakut Kohil Kumas. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.